Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Asal Nabi Bismillah. Terima kasih. Selanjutnya kita mendengarkan pemaparan singkat dari Bapak K.H. Yahya Holis Takub, Ketua Umum PBNU yang terpilih periode 2021-2026. Gus, sampai berdiri, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sekali lagi kita telah diberi kesempatan untuk menikmati suasana muktamar, dan ini untuk ke-34 kalinya. Muktamar yang walaupun penuh dinamika yang kadang-kadang membuat banyak orang di luar sana mungkin ketar-ketir, tapi nyatanya begitu dinikmati oleh siapapun yang terlibat di dalam muktamar ini, sedemikian nikmatnya sehingga mampu membuat kita semua terjaga lebih dari 24 jam terus menerus sejak kemarin karena saking nikmatnya. Ini adalah salah satu nikmat Nahdlatul Ulama yang terus kita rasakan dari generasi ke generasi, karena kita tidak pernah putus-putus berkeyakinan bahwa keberadaan muktamar sendiri adalah sumber barokah bagi Nahdlatul Ulama. Yang paling awal ingin saya haturkan terima kasih saya adalah kepada guru saya, yang mendidik saya, menggembleng saya, menguji saya, tapi juga membukakan jalan untuk saya dan membesarkan saya. Syekhi wa maulai Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Saya tidak tahu apakah akan cukup umur saya untuk membalas jasa-jasa beliau. Kalau ini disebut keberhasilan, sesungguhnya ini adalah athar beliau. Kalau ada yang patut dipuji dari semua ini, pujian itu milik beliau. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras bersama-sama untuk mensukseskan jalannya muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Jajaran panitia, sahabat-sahabat Ansor dan Banser, sahabat-sahabat Fatayat, Ibnu PBNU, para pimpinan sidang, Pak Nuh, Pak Niam, Pak Mukri, Pak Ulyas, dan lain-lain. Terima kasih telah menyelenggarakan muktamar ini dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih kepada para muktamirin, pengurus wilayah dan pengurus cabang seluruh Indonesia yang telah menerima lamaran kerja saya. Tapi lebih dari itu, terima kasih atas persetujuan dan kesepakatan bahwa kita akan bekerja bersama-sama sesudah ini. Semoga segala niat baik kita sungguh dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai layak dan patut untuk dilimpahi barokah dan pertolongannya, sehingga Nahdlatul Ulama dapat terus melangkah maju untuk mengejar cita-cita luhur masa depan yang mulia bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi peradaban umat manusia. La haula wala quwwata illa billah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.